cemas hadapi hidup ini, sebab ku percaya kau Tuhan bagiku. Ku tak perlu takut, sebab engkau sertaku. Kau ada Shalom Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, usai adanya penolakan-penolakan ibadah, penolakan gereja, eksekusi terhadap orang-orang Kristen, dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan dari saudara-saudari kita Muslim yang terganggu dengan adanya ibadah-ibadah Kristen, adanya gereja, adanya doa di rumah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ada juga kelompok-kelompok Kristen yang kemudian yang menolak ya pesantren, ya pendirian pesantren ya di salah satu daerah. Nanti semua sekali kita tonton. Kenapa mereka bisa menolak demikian? Ya tentu ada alasan-alasan pastinya juga. Dan teman-teman sekalian, ada banyak berkomentar, oh kan katanya ajaran kasih, katanya kan harus mengasihi gitu, mengasihi musuh. Tapi mana begitu ya? Nah teman-teman sekalian, kita harus belajar tentang kasih. Kasih itu teman-teman sekalian tidak bersuka cita dengan ketidakadilan. Kasih itu tidak bersuka cita atau tidak berkompromi dengan pelanggaran, dengan dosa. Kasih itu juga harus mendidik, kasih itu juga harus menghajar orang yang dikasihi, ya kan? Jadi teman-teman sekalian, Tuhan Yesus ya mengasihi Firaun, tetapi karena Firaun tidak mau dengar, maka Tuhan menghukum Firaun. Tuhan mengasihi Sodom dan Gomora, tetapi mereka tidak mau bertobat. Akhirnya apa? Ditunggang balikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan dia adalah Allah, ya kan? Dia tukang balikan itu, ya meja-meja pedagang ya di debat Allah. Kenapa? Karena mereka melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan perintah-perintah daripada Allah. Jadi teman-teman sekalian, jangan semua dijadikan alasan karena kasih, ya kan? Memang kita diajarkan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalah-kalah kejahatan dengan kebaikan. Dan ya, kasihilah sesama manusia, ya. Dan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Betul. Tetapi teman-teman sekalian, kita juga harus memberikan pelajaran bagi mereka. Kita karena wakil Allah yang ada di dunia ini yaitu apa? Pemerintah teman-teman sekalian. Tapi kita melihat fungsional mereka itu tidak efektif. Maka ya sekali-sekali mungkin harus ya diimbangkan begitu teman-teman sekalian. Mungkin itu yang diminta oleh pemerintah, agar orang Kristen itu buat juga hal yang sama. Tolak masjid, tolak pesantren ya kan. Tolak ya pokoknya sekolah-sekolah mungkin ya Islam juga ya, dengan berbagai macam alasan. Nah mungkin dengan demikian ini harus diperhatikan dengan baik ya. Jadi teman-teman sekalian, seperti apa videonya, mari kita langsung saja simak yang ada berikut ini. Ya teman-teman sekalian, ini kalau masalah ini ada orang Papua ya, mereka menolak ya pembangunan pesantren juga. Jadi apakah ini yang diinginkan oleh pemerintah teman-teman sekalian? Saling balas-balasan. Ya kan? Sehingga tidak ada tindakan kepada mereka yang kaum intoleran itu ya. Di sini kita lihat, jangan cuma mereka yang nolak pembangunan gereja. Ya, ini ada 147 balasan ya teman-teman sekalian. Ini kalau kita lihat alasan penolakan apa? Apakah tidak memiliki izin? Apakah di sana umat muslim hanya hitungan jari ketimbang agama lain? Ini negara hukum, setiap tindakan atau pelarangan harus mempunyai dasar hukum. Kalau karena hanya alasan rasis, ya anehnya yang menolak bisa-bisa perang antar agama nantinya. Ya silakan saja Ahmad Fauji, ya kan? Karena selama ini ya kalian minta kan begitu, ya kan? Tentu saja di situ tidak ada izin pastinya. Dan tentu ya ada hal-hal yang memang tidak berkenan, sehingga orang Kristen saat ini mereka berani juga untuk menolak, bukan hanya kalian saja kan gitu. Kita lihat di sini Sulaiman Jos ya. Ajaran cinta kasih, pipi kanan ditampar kasih. Nah, ini bagaimana dengan rahmatan lil alamin kalian?
bagaimana dengan kalian itu mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadi? Ya, yang jelas yang terjadi adalah sebaliknya gitu. Ya, kalian tidak bisa menggunakan alasan itu ya untuk mengata-ngatai orang Kristen lagi. Iya kan? Kemudian di sini teman-teman sekalian bangunan ya, bangun gereja bebas di mana saja kalau sesuai dengan aturan yang berlaku. Di mana bebas? Iya kan? Okidasuki, di mana bebas pembangunan gereja? Ya. Yang mempersulit izin kan itu kan pemerintah-pemerintah setempat, bukan tidak diurus izin. Iya kan? Anda buka mata, Anda buka matamu. Iya kan? Kemudian di sini berarti kita sama dong dengan mereka. Apa bedanya jadinya? Iya, enggak apa-apa, teman-teman. Ada yang punya pemikiran pemikiran seperti itu. Saya juga pun seperti itu ya harusnya. Ya. Tetapi ya apa boleh buat? Ini sebuah reaksi supaya pemerintah itu, teman-teman sekalian, saya tahu ya, mereka lakukan ini adalah sebenarnya pemerintah tahu juga betapa sulitnya gereja-gereja itu dan betapa banyak gereja yang dieksekusi oleh muslim-muslim radikal. Iya kan? Kita lihat di sini, jangan bermain api. Tok kalau akhirnya nanti akan membakar diri kalian sendiri. Kalau berani jangan hanya di sosmed, turun ke jalan dan sampaikan aspirasi Anda. Di situ baru kita bisa lihat kekuatan kita masing-masing. Oke, salam damai. Oke ya, kita lihat ini baru betul. Kita terlalu banyak toleransi, tapi dari sebelah ya, sebelah kayaknya nih, tidak ada toleransinya. Orang ibadah lingkungan dalam rumah cuma diikuti berapa orang saja dibubarkan. Kita juga harus bisa tolak. Ya. Mungkin mereka udah muak mendengar banyak penolakan gereja. Ya betul lah. Ya mantap, jangan kasih peluang untuk mereka di daerah mayoritas kita. Biar mereka bisa buka mata apa yang mereka buat kalau kita juga bisa. Kami masyarakat identitas saling bahu-membahu kalau orang Kristen bangun gereja di daerah mayoritas Muslim. Kami saling gotong royong. Sebaliknya orang Muslim bangun masjid, orang Kristen pasti bantu kami orang NTT. Walaupun berbeda agama kami tetap rukun dan damai. Nah ini dia Muhammad Jufri. Ini yang betul sebenarnya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Mungkin di NTT berlaku demikian, tetapi di tempat lain tidak. Maju terus, Laskar Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Nggak apa-apa, mereka juga ngelarang kita ibadah kok. Ya, agama Kristen tidak diajarkan membalas, tapi diajarkan untuk mengampuni dan mengasihi. Salam kasih. Ya, betul memang. Tapi kasih itu yang bagaimana? Ya, jangan kita juga berlindung dalam hukum kasih itu. Karena kasih itu tidak bersuka cita atas ketidakadilan, bro. Kasih tidak ya bertepuk tangan gitu ketika ada penyelewengan, ya itu harus dimengerti tentang kasih ya, harus pelajari kasih itu seperti apa. Bagus itu ada pembalasan kalau tidak pemerintah diam saja. Apakah kita masih bersatu atau terpecah saja lebih makmur? Aduh, akal apa itu? Yesus mengajarkan agar kita saling mengasihi sesama tanpa memandang ras, agama dan golongan etnis. Dan Yesus mengajar kasihlah musuh-musuhmu karena kita semua Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu berharga di mata Tuhan. Salam toleransi. Tapi tidak semua agama itu berkenan kepada Tuhan. Ya itu yang harus dicatat. Dan mengenai kasih Yesus, Yesus tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Yesus tidak pernah kompromi dengan intoleran gitu ya. Yesus tidak pernah kompromi dengan orang-orang yang radikal. Ya, yang menghalangi pembangunan. Yesus juga tidak mengajarkan kasih kok kepada Firaun ya kan. Ya, Mesir dihajar oleh Tuhan. Sodom dan Gomora dihajar oleh Tuhan. Ya, itu kalau kita melihat belajar tentang kasih, ya. Agar mereka juga merasakan betapa tidak enaknya diperlakukan semena-mena. Betul, setuju. Ya. Oke, teman-teman sekalian, ini banyak sekali ya. Tuhan Yesus sungguh baik, jangan balas kejahatan mereka karena Tuhan sangat baik. Haleluya. Amin. Ya, kita bukan sekedar membalas, tapi ini salah satu, saya lihatnya teman-teman ya, ini salah satu protes yang harus dilakukan kepada pemerintah yang menutup mata terhadap penolakan gereja, pembubaran ibadah, ya kan, pembacokan orang Kristen karena berdoa, karena ibadah ya. Itu yang terjadi selama ini. Ya. Jadi teman-teman, apa yang dilakukan ini, ya walaupun secara pengajaran memang kita diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi harus dilakukan hal-hal seperti ini supaya apa? Supaya mereka tahu betapa sakitnya, ya kan? Mungkin dengan cara beginian, yang suka menutup ibadah, yang suka menghalangi pembangunan gereja, itu akan sadar, oh ternyata orang Kristen bisa juga melakukan hal yang sama jika kita terus-terusan beginian. Nah itu tujuannya teman-teman sekalian, ya. Jadi
berharap ya, ini orang Papua sih ya, saya lihat orang Papua ya, yang pegang spanduk ini adalah orang Papua. Ya, semoga saja teman-teman sekalian ada solusi ya dari pemerintah. Ya, supaya jelas bahwa untuk beribadah dan memeluk agama masing-masing itu hak setiap individu yang ada di Indonesia.